Karena permainan tadi kurang menantang ya enggak? Ayo naik. Ayo naik. Ayo enggak? Ayo enggak? Naik, naik. Oke, guys. Welcome back. Sekarang kita udah nyampe di Dufan. Dan di sini ada Aga, ada Bang Aiman. Hey, ini dong vlog gua dong. Iya dong. Ayo dong, vlogger baru ini. Vlognya Bang Aiman. Namanya? Kasih tau Bang. Aiman Ricky doang. Udah. Aiman Ricky. Yes. Cuma cari aja Aiman Ricky, oke? Kita mau main-main di Dufan. Baca. Jadi kalau buat kita itu everyday, it's holiday. Spend money lagi. Iya. Kita lagi mau dipasang gelang fast track. Soalnya kalau fast track itu bisa kita bisa naik. Bisa naik hampir semuanya, tapi tanpa perlu ngantri. Ngantrinya cuma yang bagian fast track doang. Semoga permainan dan perjalanan kita hari ini semua berjalan lancar, semua bisa bahagia. Ya, ntar ya baru. Jadi dapet ini ya, gengs. Nah, jadi kalau fast track dulu, harganya 200.000. 200.000 kalian bisa naik tanpa ngantri. Oke, udah kita sekarang mau naik wahana-wahana dulu. Ada wahana juga. Oke, sekarang kita mau naik orang-orang. Serem gila, cuy. Gua enggak tahu ya gua bakal bisa bertahan apa enggak. Tapi semoga. Iya. Apakah kita akan berhasil? Kita udah ready. Gua deg-degan ya. Wah. A few moments later. Yaudah kita mau lanjut naik yang lain. Sekarang kita mau main Ice Age. Kita bakal ketemu sama siapa sih? Ice Age tuh namanya siapa-siapa aja sih? Kita bakal ketemu sama Sik. Terus? Ini nih. Nih si Sik. Terus Manny. Sik, Manny, dan lain-lain. So Manny lah pokoknya. Iya. Kita main Ice Age. Siap. Gua main depan lah. Oke. Kita mau jalan dulu. 3, 2, dan 1. Selamat berpetualang. Yo. Ternyata di dalamnya biru-biru. Ini kurang sedikit. Wah. Ini pertama kali buat kita ya. Pertama kali main di wahana. Kita pertama kali main SX. Ini kita habis naik Ice Age tadi, ternyata ada hal-hal seram. Jadi gimana? Habis naik? Gak fokus, ntar. Wahana paling seram di Dufan. Wahana paling seram di Dufan, iyalah. Bisa ada boneka, aku gak berani sama mereka. Ice Age. Baca. Yeay. Sekarang kita udah nyampe di dunia kartun. Kartunnya banyak. Dunianya juga kartun banget. Tapi sekarang mau sesi foto-foto dulu. Thanks.
Jadi gue mau kenalin minuman. Minuman ini rasanya enak banget. Jadi kayak rasa-rasa jeruk gitu. Pokoknya kalau buat kalian nih yang main, jangan lupa minum. Guys, sekarang kita mau naik jet coaster. Kita mau naik. Tadi kata dia Halilintar. Gue bingung namanya Halilintar apa jet coaster sih. Sama aja kali ya. Ayo naik. Itu enggak serem. Ayo. Ini ada ngebaliknya itu. Ayo. A few moments later. Akhirnya sama naik. Sekarang kita bakal naik jet coaster. Let's go. Here we go. Stres banget. Topi gua. Aduh. Kenapa dia? Thank you banget. Kan orang pucet. Pucet. Yang kita habis makan. Pada mau naik ini. Mau naik ke mai? Meninggal gue. Naik. Ayo lah mai. Ini gampang. Kita mau naik baling-baling aja. Soalnya kita semua habis makan. Kalau habis makan, ntar nggak lucu kalau di atas itu ntar muntah. Jadi kita milih wahana yang agak nggak serem, menegangkan. Ini nggak serem, kurang serem. Kurang. Ini kurang serem. Baca. Sekarang kita mau naik baling-baling. Karena permainan tadi kurang menantang ya enggak? Iya. Ada yang berani? Agak berani. Ada yang berani? Berani enggak? Gimana Bang Iman? Berani enggak? Oke, kita naik. Oke. Aku balik. Udah, gua mau siap naik ya. Gimana? Akhirnya tarik ulurin mantan ya, Bro. Iya. Naik ini. Rasanya tuh kalau udah di atas gak seserem yang kalian kira. Berasa kayak Iron Man ya bro. Iya, soalnya pas udah di atas kalian bisa ngelihat betapa keindahan Indonesia ini. Sekarang kita mau main yang lain lagi, tapi permainan tadi keren. Keren kan semuanya? Gila. Mantep kan? Mantep, biasa aja. Oke, sekarang kita bakal naik biang lala. Mau naik biang lala. Kuda-kudaan. Ye, mungkin enggak TP lu. Sekarang kita udah ada di atas biang lala. Wih, keren banget. Keren dari situ. Keren banget. Oh, terima kasih. Handphone jatuh. Terima kasih buat kalian semua yang udah menemani vlog saya hari ini. Yaudah, kita sekarang mau menikmati dulu di atas ini. Tuh kan lagi ada yang teriak-teriak tuh. Terima kasih. Dan gue pengen berterima kasih untuk kalian semua yang udah men-subscribe channel gue. Dan jangan lupa subscribe terus, like, dan komen. Bye semuanya. Bye.